1, 2, 3. Inilah kami. Di sini saya mewakili teman-teman untuk mendongeng. Ceritanya ini saya temanya hewan. Saya langsung saja sih. Di suatu pagi hari yang cerah, yang ada kalau kita kalau nggak bilang mana tidur. Makan, pokoknya hanya kok boleh tidur. Ternyata enak sekali, udaranya sejuk. Seperti kayak di pantai. Tapi di sisi lain ada sekelompok hewan. Ada tawon, ada belalang, ada semut, ada petir. Maaf, saya langsung saja. Lala, ayo ikut. Ayo, Pak, nanti kamu gak
kegiatannya sama, masih ke bawah, ke dalam rumput, ke sawah, ambil ke atas lagi, ke bawah, atas lagi, hingga 100 saat. Cuaca berubah, angin berhembus, menunggulah. Oh, menakutkan, bertiga berkumpul. Mereka memperoleh untuk apa? Kesediaan di musim penghujan. Akhirnya mereka ketika musim hujan turun, dapat angin kencang. Mereka di dalam sarang santai, berjanda dengan keluarga anak semuanya. Tapi di sisi lain ada apa? Belalang. Belalang tapi akhirnya dengan merayap dia mau ke rumahnya, semut, bagaimana ini semut, semut tolong, maafkan aku. Di dalam semut perasaannya tidak enak, apa toh, di pintu pun ada toh, akhirnya di situ belalang, apa, pingsan, semut keluar. Aduh, ayo masuk, masuk kan. Di dalam rumahnya semut, belalang dikasih selimut, dikasih makan yang menyesal karena apa yang dilakukan teman.